Ti Sukmula, warga nyaliar pegawaian beki gegek jual-jual ke lapangan perawatan dari Kabupaten Cianjur. Eta warga teh leang ngantai tapi kan dari papanasan pikir ngalamar ke sejumlah perusahaan anu aya di neta kegiatan job fair tahun 2024 anu dikokolakeun ku pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Bari sarumanget eta anu nyaliar pegawaian teh ngantai di sejumlah stan perusahaan pikir mesrakeun surat lamaran gawena. Di neta bursa kerja teh aya 1.500 lowongan gawe di beberapa usahaan anu aya di Kabupaten Cianjur. Eta gelaran job fair atau bursa kerja teh dilakonan di naranggeyan milangkala ka 347 Kabupaten Cianjur. Ngaliwatan eta job fair teh dipiharep bisa terus ngurangan jumlah nu ngalalige di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kegiatan job fair hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Cianjur ke 347 ya. Dan alhamdulillah dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur melobi ke perusahaan, alhamdulillah disediakan 1.600 tenaga kerja lowongan kerja. Dan juga selain itu kita juga menyiapkan bagi warga Cianjur yang ingin bekerja ke luar negeri, ini yang sebanyak-banyaknya dipercayakan. Pausan anu muka lowongan kawilang rea ragemna kawas jasa keuangan, retail, tenaga industri jeung sajabana. Galibna anu datang ngalamar ka eta bursa kerja teh mangrupa lulusan anyar ti SMA jeung paguron luhur. Sama anu ngalamar ti Cianjur Kidul mah rea anu mondok moek di imah kadang wargana melaan hayang pagawean satutas kamari lulus SMA. Dari jam berapa ke sini? Dari jam 6. Jam 6. Dari mana emang rumahnya? Sukaluyu, berapa jam ke sini? Setengah jam. Setengah jam. Ini rencana mau ngelamar kemana? Alfamart. Alfamart. Ini lagi bikin apa nih? Misi formulir. Sebelumnya udah pernah kerja? Oh, ini baru pertama kali kerja. Baru lulus sekolah apa gimana? Lain wae ti Cianjur ngalamar tere anu holna ti wewengkon di Sabudeureun Cianjur kawas Sukabumi jeung Bandung. Eta job fair 2024 anu dilakonan di lapangan Prawatasari Kabupaten Cianjur teh dilakonan jero 2 poe kukituna bisa dimanfaatkeun ku nuker nyaliar pagawean. Heri Setiawan, Bandung TV.